Sang putra memberi tanggapan soal pernyataan kekasihnya, Amanda Manopo yang mengaku pernah menikah. Billy Syahputra mengatakan tidak peduli dengan status janda Amanda Manopo. Aku harus meyakinkan perasaan aku dan pasangan aku, kata Billy Syahputra dalam tayangan Dapur Bincang Online di YouTube baru-baru ini. Adik mendiang Olga Syahputra itu bahkan sudah punya rencana untuk menikahi Amanda Manopo. Saat ini, Billy Syahputra tengah mempersiapkan diri menjadi suami yang baik bagi kekasihnya itu. Aku harus punya pondasi yang kuat untuk masa depan dengan pasangan aku kelak. Aku harus siap untuk istilahnya ngambil anak orang, jelas Bang Billy, sapaannya. Seperti diketahui, Amanda Manopo mengaku pernah menikah saat usia 18 tahun. Akan tetapi, pernikahan tersebut harus berakhir sehingga Amanda Manopo menyandang status janda. Pernyataan Amanda Manopo tersebut menjadi perbincangan sebab tidak banyak yang tahu soal kisah masa lalu bintang sinetron Ikatan Cinta itu.